Halo sobat-sobat Indigo, balik lagi di channel Indigo Auto Official. Hari ini kita punya sebuah Toyota Harrier 240 L-Prem tahun 2011. Ini tahun terakhir ya. Buat yang penasaran sama mobilnya, kita tonton video lengkapnya. Harrier 240 L-Prem tahun 2011. Ini tipe tertinggi ya teman-teman ya, di tipe di 240 atau di mesin 2400 ini adalah tipe tertingginya. Kita mulai dari depannya. Ini ada ciri khas sebuah Harrier yang ada sayanya, alias ada elangnya di depan sebagai pengganti logo Toyotanya. Di beberapa Toyota seperti Harrier dan Crown, mereka punya logo pribadinya masing-masing. Sekarang kita buka bagian kap mesinnya. Sebentar. Nah, tarikannya ternyata di sini, teman-teman. Dia sudah hidrolik juga ya, kebetulan. Mesinnya 2400 cc. Mesin bersih banget. Ini bulbar kelihatan jelas, nggak ada bekas tabrak, jelas banget. Kelihatan semua utuh, radiator juga kelihatan jelas, nggak ada bekas tabrak dan tidak ada karat-karat sama sekali, teman-teman. Untuk mobil yang berusia 12 tahun, kondisinya masih perfecto banget tuh. Silen-silen semua masih bagus. Stiker-stiker bawaan lahir pabrik juga masih bagus nih ya. Ini 2 AZFE, mesin 2400 dari Harrier L-Prem 240. Nah, yang membedakan L-Prem dengan biasa juga ada di, nih, kelihatan di lampu. Lampunya agak-agak keijau biruan sedikit ya teman-teman. Dan ini lampunya sudah AFS, atau lampunya sudah elektrik, sudah main naik turun seperti ada di Alphard ASG, ada di Camry 3.5Q juga. Si lampu AFS ini atau lampu auto. Sekarang kita ke bagian kurang kencang. Sekarang kita ke bagian kaki-kakinya. Di ciri khas Harrier juga ya, ada spion tanduknya. Velg standar ring 18 dengan bannya yang masih tebel banget, dan ini usia bannya masih muda, jadi masih aman banget. Jadi kalian kalau beli mobil ini, wah mau hujan guys, dan di musim hujan juga naik SUV lebih tenang. Jadi kalian kalau perlu SUV langsung, apalagi Harrier lagi, mewah, nyaman, aman, tentram, damai, indah dengan Toyota Harrier. Nggak perlu beli ban, bannya masih bagus. Kita ke samping, handle-nya juga sudah chrome. Kita ke bagian belakangnya. Di belakang, bumper bagus, nih lampu nggak ada yang retak ya. Semua lampu bagus, dan ini tahun milenium banget ya. Dibilangnya clear gini, jadi bener-bener lampunya tuh bening, gak ada warnanya, semua warna kaca, cuman kalau dihidupin baru dia kelihatan lampu remnya merah, lampu mundurnya halogen kuning, dan lampu sennya warna orange nih ya, 240G L-Prem. Nah, sekarang bisa kebuka sendiri teman-teman. Kuncinya saya kantongin, masa kebuka sendiri? Pakai kunci, sudah power back door, tuh, stiker-stiker bawaan lahirnya dari Jepang masih ada, semua silen-silen masih bagus, dan tuh, bahkan karpet asli Harrier-nya juga masih tersimpan. Ini merupakan Harrier model lama ya, yang paling muda ya teman-teman, tahun 2011, karena setelah ini dia berganti model. Semua masih bagus ya tuh, nggak ada, kelihatan mobilnya jarang kerja keras karena tidak ada baret-baretan di bagian sini, jadi jarang bawa koper berat atau apapun. Sekarang kita ke bagian interiornya, kita tutup dulu. Kita masuk ke bagian interior Harrier 240G L-Prem tahun 2011. Nih ya teman-teman, kalian bisa perhatiin nih kameramen, begitu dicolokin, setirnya langsung masuk ke posisi terakhir saat dihidupkan.
Kita hidupin dulu mesinnya. Kita matiin dulu. Kita hidupin dulu mesinnya. Nah, mesinnya masih halus banget ya, teman-teman. Hidupin dulu AC-nya. Nah, biar nggak gelap, kita buka. Ini ya, dulu di masanya keren banget ya. Zaman-zaman mobil belum ada panoramik, Harrier ini punya panoramik roof yang besar banget nih. Kita buka ya. Dan kalau dibuka itu dia bagus banget. Kacanya itu numpuk di atas. Jadi kayak rek top, tapi ini kaca. Kalau zaman dulu kan ada VW, ada Fiat yang atapnya kain dan kalau ngelipet, kalau kebuka dia ngelipet ke atas gitu seperti rek top. Nah, ini kaca. Manis banget dulu di masanya Harrier ini tahta orang kaya banget lah. Punya Harrier dan di jalan panoramiknya dibuka kelihatan rapih dan keren banget. Nah, interiornya masih full di sini lah teman-teman. Lihat tuh, kulit perforated-nya masih bagus banget. Dan ini nih, perbedaannya lagi L-Prem dengan biasa, dia ada heaternya teman-teman. Jadi ada pemanas kursinya yang, nah tuh kalau diputar dia hidup. Nah, ada pemanas kursinya. Jadi kalau kalian lagi ke Puncak atau ke Dieng, kalian mau menghangatkan badan, bisa. Nih ya, tombol-tombolnya semua masih bagus teman-teman. Biasanya Harrier tombol-tombolnya udah pada luntur. Nih kelihatan banget pemilik sebelumnya apik. Jadi benar-benar tombol nggak ada yang hilang. Logo-logo gambar-gambarnya masih bagus. Layar pun masih sempurna. Nggak ada yang rusak sedikit pun. Nah, L-Prem itu bedanya juga speakernya sampai mid lengkap nih teman-teman. Tuh, ada mid speakernya. Di sini juga ada tempat kacamata. Seru ya, kilometer baru 91.000 teman-teman. Jadi untuk ukuran 12 tahun dengan kilometer 91.000. Dan ini merupakan Harrier seri yang ini dengan tahun paling muda. Jadi kalian pasti susah banget nyari mobil ini dengan kondisi sebagus ini. Jadi seru banget kalau kalian lagi cari. Nah, ini juga ada laci yang kalau dibuka tinggal pencet aja. Sama kalau nutup pun tinggal pencet aja. Ini kan kelihatan seperti satu kesatuan ya teman-teman. Padahal ini merupakan laci yang bisa dimundurin. Nah, jadi kalau kalian mau taruh barang di tengah bisa tuh. Tengahnya bisa kebuka, jadi bisa jadi akses. Nah, yang lucu saat konsol ini mundur, di belakang ini kan ada AC untuk penumpang belakang. AC-nya ikut mundur, teman-teman. Jadi kalau kalian yang duduk di tengah, ya lumayan. Dingin sekali butisnya. Nah, ini juga kayu-kayunya kalian bisa lihat ya, teman-teman. Bagus, nggak ada yang crack, semuanya utuh. Dashboard pun masih aslinya, teman-teman. Nggak ada yang crack, nggak ada yang rusak. Jadi buat teman-teman yang sudah nyari Harrier, kemana-mana susah nyari yang tahunnya muda, kilometernya masih bagus, kondisinya sehat, dan kalian nggak perlu ada PR lagi, tinggal beli, bayar, isi bensin, langsung jalan aja. Kalian bisa langsung komen di YouTube-nya Indigo Auto Official. Atau kalian bisa juga langsung DM Instagram-nya indigoauto.id. Atau kalian juga boleh WhatsApp atau telepon ke nomor yang ada di sini. Terserah editornya, mau ada di mana nomor teleponnya. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Indigo Auto Official. Dan like semua video-video yang ada di Indigo Auto Official. Saya Langi Danto, sampai ketemu di video-video unit seru Indigo Auto selanjutnya.